pandemi corona yang mewabah ke berbagai daerah disikapi dengan beragam cara oleh masyarakat. Di Kabupaten Toraja Utara, kaula muda beraksi ikut ambil bagian melawan virus corona. Aksi para pemuda Toraja dari berbagai golongan dan komunitas nyata adanya. Mereka punya cara masing-masing dalam menunjukkan partisipasinya ikut menanggulangi COVID-19. Seperti yang dilakukan kelompok pemuda Toraja di Lembang Lilik Kira, Kecamatan Nanggala. Mereka melakukan aksi bagi-bagi telur kepada masyarakat yang melintas di wilayah tersebut. Selain berbagi telur rebus di momen Paskah, para kelompok pemuda ini juga menyemprot disinfektan kepada setiap kendaraan yang melintas masuk ke wilayah Toraja Utara. Ini penyemprotan yang keempat kali dilakukan oleh KNPI dan sebagai organisasi yang berdiri untuk membantu pemerintah sebagai mitra pemerintah. Jadi segala program pemerintah itu kita harus hadir tampil di situ. Nah, makanya ketika pemerintah memberikan tanggung jawab kepada KNPI, KNPI pun juga akan terlibat di dalam ini. Virus corona itu tidak bisa dicegah hanya pemerintah saja, tapi semua sektor, semua elemen terlibat di dalamnya. Salah satunya adalah KNPI. Jadi kepada seluruh masyarakat, semoga KNPI, semoga pemuda dalam keadaan sehat selalu dan tetap setia, tetap membantu pemerintah dalam menangani virus corona ini, khususnya di Toraja Utara. Kami dari Satma Pemuda Pancasila, sekaligus saya adalah wakil ketua KNPI Toraja Utara. Kami datang di sini bersama KNPI beserta KKP organisasi kepemudaan yang lainnya untuk memutus mata rantai COVID-19 yang kini menyebar di Indonesia. Mudah-mudahan di Toraja Utara belum ada yang positif. Dan COVID-19 belum masuk ke Toraja Utara dan Toraja Utara selalu aman, dan mudah-mudahan virus COVID-19 ini cepat hilang dari Negara Kesatuan Republik kita ini. Mantap. Kami dari Pemuda Pancamarga bergabung dalam Komite Satuan Tugas Satgas Pemuda Siaga COVID KNPI. Pada saat ini kami melakukan screening atas semua penduduk atau masyarakat yang datang dari luar kota. Pada saat ini dan ke depan juga kami pemuda akan tetap untuk berjibaku dan tetap siaga untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Toraja Utara. Baik itu di perbatasan ini dan di Toraja Utara pada khususnya. Dan teknis pada hari ini adalah bagaimana cara men-screening semua yang masuk dan mereka dianjurkan untuk mencuci tangan dan memeriksakan diri kepada pihak kesehatan. Semoga ke depan kita dijauhkan dari COVID-19, semoga Tuhan tetap melindungi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Kami dari GP Ansor. Nama saya Randi Tambing. Harapan kami dari GP Ansor, kami senantiasa bermitra dengan pemerintah, membantu pemerintah dengan sepenuh tenaga dan tanggung jawab kami. Dan kami pun dari GP Ansor sudah menjalankan program 2 kali, ada pembagian masker 50 lembar hari ini, bergabung dengan KNPI Toraja Utara dan OKP-OKP lain di Toraja Utara bersama teman-teman. Semoga COVID-19 ini cepat berlalu dan kita kembali normal ke depan. Barangkali itu yang saya sampaikan. Allahumma waqfil aku mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Mantap. 2.